Andai dakwah bisa tegak dengan seorang diri, maka tak perlu Musa mengajak Harun. Tak perlu pula Rasulullah mengajak Abu Bakar untuk menemani hijrah, menaklukkan kerasnya daerah gurun. Jika kerasnya hidup selai kanvas putih tak bermakna, sunyi tiada warna yang mengisi di berbagai sisi, maka insani muncul bagai ukiran jari, memberi warna dan membuat kanvas kehidupan menjadi lebih bermakna, memadukan berbagai warna dan ragam corak menjadi indahnya sebuah pemandangan, yakni bangkit dan kuatnya kembali sebuah peradaban. Ya, pemandangan yang telah lama dinanti menuntut semangat tak berakhir hingga abadi tersimpan dalam tabir. Unit kegiatan mahasiswa Indah Persaudaraan Islam yang disingkat UKM Insani adalah UKM yang bergerak dalam pergerakan dan pelayanan kerohanian Islam di tingkat universitas. Insani Undip sebagai lembaga dakwah kampus berupaya menghimpun dan menginisiasi serta mensiarkan kebaikan dengan harapan terangkainya sebuah kebaikan layaknya sebuah bingkai. Harapannya, Insani Undip dapat memberikan kemanfaatan yang luas bagi Universitas Diponegoro dengan membangun pergerakan-pergerakan yang masif dan berikhtiar mengakomodir semua kebutuhan rohani mahasiswa muslim Universitas Diponegoro. Untuk meneruskan estafet dakwah, Insani Undip tahun 2022 hadir dalam rangka sebuah ikhtiar untuk mencetak cita-cita generasi madani dengan visi Insani Undip sebagai bingkai kebaikan dan inisiator pergerakan yang kolaboratif, inklusif, dan berjamaah dalam upaya menuju Undip yang madani. Visi tersebut diturunkan ke dalam 6 misi dalam aktivitas dari 3 biro dan 7 bidang dengan berlandaskan 4 nilai organisasi, yaitu nilai progresif, nilai kolaboratif, nilai responsif, dan nilai ukhuwah Islamiyah. Maka dari itu, izinkan kami memperkenalkan Kabinet Mozaik Dakwah periode 2022. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Perlahan, kepingan-kepingan puzzle tersebut mulai tersusun melalui perjuangan berkali-kali lipat lebih keras. Walau hasilnya tak akan sempurna, namun manfaatnya dapat dirasakan oleh begitu banyak orang. Kabinet Mozaik Dakwah, harmonikan dakwah, satukan langkah.